Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi berjumpa. Tidak bosan-bosannya bersama saya Arif Ang. Oke teman, apa kabar? Ini dia teman, ikan nila saya di kolam bawah kandang ayam. Ini ya boleh dikatakan ini sebulan lagi ini mau saya panen teman. Jadi ini sekedar persiapan panen ikan nila teman di kandang bawah. Maksudnya di kolam bawah kandang ayam teman. Ini nilainya sudah mulai lumayan besar-besar ya kan. Jadi kalau tempat saya itu kalau menjelang lebaran seperti ini banyak permintaan teman. Ya sekitar tetangga aja yang beli ya kan. Karena ini kan cuma taraf kecil saya kan, bukan standar yang besar ya kan teman. Ya, paling-paling dapat berapa kilo gitu kan. Ya, 70 kilo atau berapalah ini biasanya. Biasanya itu saya enggak ambil semuanya teman. Kalau diambil semuanya ada berapa kilo? Kalau ambil semuanya ada 2 kintal mungkin ya. Tapi saya sisakan yang kecil, yang lumayan-lumayan. Yang saya jual yang besar-besar teman. Karena kalau yang masih kecil sayang kalau mau dijual ya kan. Nah, yang layak konsumsi lah itu saya pilih dan saya jual teman. Nah, ya lumayan lah kalau kita mempunyai kolam terus atasnya buat ternak ya kan, dari sisa makanannya misal dedak seperti ini, kalau sisa bisa kita berikan ke ikannya itu tadi teman. Jadi ya ikannya suka ya kan. Terus yang penting kan irigasi airnya itu lancar, jadi airnya tetap jernih, tidak menimbulkan bau sama sekali seperti itu. Ini kan kalau dedak-dedak seperti ini dia suka sekali teman. Jadi kalau kita mempunyai ternak ayam atau apa ya kan, tidak mempunyai kolam, kalau dedaknya ada yang basi sisa kan sayang kalau dibuang. Jadi kalau mempunyai ikan kan kita bisa dimanfaatkan untuk makan ikan. Ya ibaratnya ya ada simbiosis mutualisme ya kan teman. Seperti itu. Ini dalam satu kolam itu ada ikan mas, ada ikan grass carp juga. Terus ada 10 nih ikan bawal, udah lumayan besar teman. Terus kemarin ada itu ikan lilinnya satu yang merusak tuh, ikan lilinnya banyak. Karena itu ikan lele bawa air ya kan, dari irigasi masuk ke kolam seperti ini. Seperti itu teman. Oke teman, ini aja yang dapat saya sampaikan tentang persiapan panen ikan saya. Saya Iri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses untuk para peternak ayam, ikan, dan peternak-peternak Indonesia. Saya Iri, wassalamualaikum. Yo, Ari.